Setidaknya ada sekitar 650 orang guru dari 13 kabupaten kota se-Kalsel di jenjang TK yang mengikuti senam bersama di Stadion Pembataan Minggu Siang 22 Juli lalu. Kegiatan senam massal ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam memeriahkan peringatan HUT ke-68 IGTKI PGRI se-Kalimantan Selatan. Kepala Dinas Pendidikan Tabalong Ahmad Rizali yang membuka kegiatan ini mengharapkan kegiatan senam massal menjadi sarana bagi guru TK se-Kalimantan Selatan untuk meningkatkan semangat dan solidaritas dalam memajukan pendidikan anak usia dini di Kalsel. Dengan peringatan hari ulang tahun IGTKI Kalimantan Selatan di Tabalong tahun ini mudah-mudahan memberikan semangat kepada guru-guru kita yang ada di Kabupaten Tabalong bahwa secara masal kegiatan guru TK se-Kalimantan Selatan itu kita peringati dan mudah-mudahan itu merupakan dorongan atau memberikan semangat yang sangat berarti bagi mereka. Ini menunjukkan bahwa mereka diperhatikan. Jadi ada perhatian dari kita semua bahwa guru TKI punya andil besar dalam mencerdaskan anak bangsa. Rizali juga menambahkan, dengan terkumpulnya guru-guru TK se-Kalimantan Selatan ini, diharapkan dapat bertukar pengetahuan tentang cara mengajar dan memecahkan masalah yang terjadi di sekolah. Hendriani, TV Tabalong, melaporkan.